Yo. Eh, jaga motor. Alap gimana? Hah? Gimana tu? Dia kata nak pergi sekolah. Hari-hari dia macam tu sahabat. Nak pergi hantar kakak ke, pergi mana-mana ke, bawa beg. Kata nak pergi sekolah. Tunggulah, papa belum buka kunci. Mama, tunggu apa tang? Assalamualaikum dan salam sejahtera buat sahabat semua. Selamat datang ke channel Kak Mia. Buat sahabat semua, kami doakan moga sehat selalu, murah rezeki dan dipermudahkan segala urusan. Sebelum kita lanjut videonya, buat sahabat yang belum subscribe, tolong di-subscribe ya agar channel Kak Mia dapat berkembang di masa akan datang. Amin. Terima kasih. Sahabat semua, selamat pagi. Ni kita sudah balik. Tadi antar kakak pergi kerja, ni dah dekat dapur balik ya. Ya, sahabat semua, tadi Kak Mia dah sarapan tapi suami Kak Mia tiba-tiba balik nak beli nasi lemak yang macam Kak Mia makan tadi dah habis. Jadi Kak Mia nak masak lah untuk dia. Kak Mia nak masak kuitiau goreng. Kak Mia dah beli ayam tadi. Kak Mia nak campur dengan ayam lah. Kita nak ambil isi dia je. Kita nak potong-potong kecil lah. Nah, ni Kak Mia goreng simple-simple je. Nah, Kak Mia rasa dah cukup ayam dia. Ayam kita masuk sini. Nanti kita cuci. Jadi sahabat semua, Kak Mia pasang api. Kita pakai menggoreng. Ini Kak Mia pakai bawang merah dengan bawang putih je ya. Sahabat semua, kuali kita dah panas. Kami masuk minyak. Kita masuk bawang merah, bawang putih. Ya, sahabat semua, sekarang kami masuk ayam. Masuk kicap. Ini tambah garam. Sekarang kami masuk kuitiau dia. Kicap dia kurang ya sahabat. Kak Mia tadi kalang kabut. Kak Mia ingat masih ada kicap, rupanya dah tinggal sikit. Jadi dia pucat lah. Ini Kak Mia masuk cili. Masuk sebiji-sebiji je sebab Khair pun nak makan. Tak nak pedas. Limau pun Kak Mia lupa beli. Cepat.
Kami masuk toge. Kami masuk daun kucai. Agak pucatnya sampai tak cukup kicap. Ini kami tambah serbuk rasa, rasa ayam, lada putih. Nak rasa ayam dia dah masin ke belum. Bismillahirrahmanirrahim. Ayamnya dah masin ya sahabat. Nak rasa dulu. Udah masin juga, tapi dia kurang gula sahabat. Kak Mia nak tambah sedikit gula biar ada rasa manis-manis sikit. Terasa sekali dengan daun kucai dia. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap sahabat. Walaupun dia pucat-pucat macam ni. Tak berapa cukup kicap. Tapi dia sedap ya. Banyak lagi ayam dia. Sahabat ni dah masak ya. Kita boleh tutup api. Sahabat semua, karena durasi video kami sudah terlalu panjang. Video kita cukup sampai di sini. Kami mengucapkan terima kasih banyak pada sahabat semua yang sudah menonton video kami. Kita jumpa video berikutnya. Tapi jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Jaga diri, jaga kesehatan. Jumpa lagi. Bye-bye. Cukup. Kita tutup api.